adalah dalam cerita Nasib Doremi. Jadi kalau anda tengok masa tu dia nak minta kerja. Jadi dia datang tu ada surat. Ni dia tengok syarat-syarat dia. Tahan maki, saya rasa kebolehan ini. Kita kena tahan makilah dalam nak kerja sekarang. Betul. Kan? Boleh ke? Tak, minta maaf lah ya, saya kena cakap sikit. Sekarang kalau zaman sekarang orang nak pergi cek kerja, datang kerja pun susah. Awal sangat tu saya tak boleh. Saya masuk kalau boleh pukul 9, balik nak pukul 4. Kalau betul saya nak OT. Okey, kalau macam tu tak payah rehatlah. Tak boleh kau macam tu, tak nak last. Saya tak nak rehat. Rehat pun tak nak. Saya rehat tak nak sebab saya tak nak kerja dengan you. Zaman sekarang orang cek kerja macam tu, risau kita. Tak macam tu. Ini datang nak minta kerja ke saja nak buat vlog ni? Saya rasa dia lupa siapa bos, siapa yang nak cek kerja. Itu masalahnya. Dan kadang-kadang kita boleh tengok juga orang yang datang minta kerja ni, dia datang macam serabut, rasa macam tak keluar, rasa macam tekanan hidup. Macam tak bersedia untuk nak minta kerja. Macam saya tengok orang ni macam ada anxiety, ada tekanan dan sebagainya. Betul. Zaman sekarang memang ramai orang yang ada depression dan sebagainya. Jadi bila dia dekat normal life pun dia tak dapat cover, dia sebenarnya tengah depressed ataupun tengah stress. Okay. Betul, Mas? Betul. Jadi awal-awal tahun ni dah ya. Mas apa kata kita panggil seseorang untuk cerita mengenai nak mengawal anxiety. Say no more. Okay. I take you. Alright. Kita bersama dengan seseorang yang saya dah jumpa dua kali dah. Profesor Madya Dr. Muhammad Musa yang Mazhari. Apa khabar Prof? Silakan. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya bersua muka Prof. Alhamdulillah kita jumpa di tahun baru. Prof, saya memang dah jumpa Prof. Macam saya happy lah sebab saya sangat-sangat memahami perasaan orang dekat luar sana yang rasa macam selalu nak cerita pasal depression, anxiety dan sebagainya, tapi terlalu takut untuk membuka mulut. Borak kopitiam, kita very open, kita boleh discuss. Alright. Jadi 2020 ni saya takut sebab 2020 ni ramai di antara kita yang tanamkan azam yang terlampau tinggi sehingga membuatkan kita rasa tertekan. Sebab kita tak boleh nak catch up dengan azam kita. Dah 2 tahun dah azam ni tak berjaya ni. 2020 ni tak nak kena berjaya. Selalunya bila sebut azam tu, orang kata azam tu terlalu tinggi biasanya. Bila sebut aja azam, resolution, kita selalunya lebih tinggi daripada kemampuan kita. Itu yang kalau saya perhatikanlah orang berazam. Itu yang masalah dia. Kalau seorang tu yang jenis perfectionist, seorang tu yang obsessive sikit dengan apa yang dia nak capai, nak achieve tu, itu hujung tahun dia jadi stres lah. KPI, kalau kerja KPI dia letak target terlalu tinggi, dia luar kemampuan, memang jadi anxious lah, jadi risau. Bahaya juga Prof, kerja dah letak KPI, personal life pun ubah KPI. Ada juga. Contoh dia kata, aku tak kisah, tahun ni aku nak ada boyfriend. Boyfriend aku tu mesti propose aku kahwin dengan dia. Prof, ada orang macam itu, tu. Itu macam relationship kan, boyfriend ke hubungan. Kita kadang-kadang kita tak tahu siapa kita akan jumpa. Betul. Kan. Jadi kalau kita kata kita bolehlah kita letak satu tujuan tahun ini, mungkin dah umur dia dah lanjut dah 20 dah apa second half atau 20 26 27 kata dia nak jumpa boyfriend, kena jumpa girlfriend ke? Boleh, tetapi tak payahlah jadikan itu sebagai satu apa tujuan kemestian pada tahun itu sebab kita kena bagi ruang mungkin tahun 2020, 2021, 2022 masih tak lewat sangat kan. Kita boleh berusaha ke arah itu tetapi tak perlulah kita jadikan itu sebagai tujuan nombor satu sebab akhirnya kita kena tahu apa jodoh ke kenalan kita ke siapa kita jumpa kita pun tak tahu. Esok siapa kita jumpa pun kita tak tahu kan. Kita tak boleh terlalu kita kata kita set the rule lah. Kita kata ini mesti aku capai. So jadi ini berkenaan kerisauan ni agak orang yang anxiety dia atau yang berlebihan ni biasanya dia punya sikap dia atau personality dia tu yang jadi faktor utama. Kadang-kadang benda yang berlaku di persekitaran kita memang macam tu tapi bagaimana individu tu nak capai kepikiran dia, kognitif dia tu itu yang menyebabkan dia apa melangkah kepada satu keadaan yang kurang sihat lah. Memang kita kena, dalam hidup kena ada objektif tetapi bukan bermaksud kita boleh hentam saja objektif apa. Kita kena ukur di baju sendiri. Kena ikut kemampuan kita sama ada kita berkebolehan mencapai ke tak. Kena rasional dengan apa objektif kita, azam tu. Ini topik Januari 2020. Bila kita sebut mengenai anxiety, tekanan sebagainya, ada persamaan ke anxiety dan juga panic attack? Itu dah macam apa scientific clinical discussion ni kan. Jadi bagi saya memang anxiety disorder tu ataupun kecelaruan kerisauan kalau nak translatekan dalam bahasa kita
kita, bahasa kita pun kadang-kadang nak translate pun susah. Dia susah kan? Tapi bunyinya macam kurang enak. Tetapi anxiety disorder tu banyak. Jadi memang kalau ditanya pasal panic disorder tu, satu daripada jenis masalah kerisauan yang berlebihan lah, anxiety disorder. Jadi dah tercakap pasal panic ni. Panic ni orang yang biasanya dia dapat serangan. Serangan ni dia maknanya kita tak tahu bila kita nak dapat. Jadi dia datang secara tiba-tiba. Kalau tengok dalam jangka masa, katalah sejam sebelum berlaku panic attack tu, kita tak ada apa-apa pun sebenarnya kan. Tapi tiba-tiba dia datang. Tetapi kalau jangka masa panjangnya, mungkin dalam masa 2-3 hari dia ada masalah. Dia ada contohnya masalah dengan hubungan suami isteri ke, dengan tempat kerja ke, dengan rakan, masalah kewangan dan macam-macam lah. Jadi secara jangka masa panjangnya, macam 2-3 hari tu mungkin ada sesuatu. Tapi kalau masa berlaku tu, kadang-kadang kita tak boleh nak kata dia ada apa-apa masalah. Dia tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba. Jadi panic attack ni banyak simptomnya. Dia jadi bila sebut pasal anxiety pun, cara keseluruhannya, pertama simptom psikologi, kedua simptom fizikal. Jadi psikologi tu rasa risau, rasa kadang nak marah. Bila kita jadi risau sangat, kita jadi marah dekat orang, jadi sensitif lebih sikit. Itu mungkin satu pada elemen simptom psikologi. Tidur mungkin boleh terganggu. Tapi satu lagi simptom fizikal, macam panik ni tiba-tiba dia jadi macam rasa nak jatuh, berdebar-debar, getar-getar. Itu perut tak selesa. Jadi biasanya orang yang panic attack ataupun kerisauan ni, dia ada satu elemen, dia jumpa pergi ke kecemasan. Dia buat cek jantung. Doktor kata normal, ambil darah, cek pun semua normal, tak ada kita kumal apa-apa. Cek dekat siapa buat scope dekat perut pun normal. Jadi jadi kan bila cakap semua cek normal, apa agaknya next step atau action yang kita boleh buat? Tak boleh gila ni lah. Okey, kita akan bersama dengan Prof kejap saja lagi. Untuk anda, jangan ke mana-mana, relax. Kalau mungkin anda dah mengalami simptom-simptom tu, tenang, relax. Kita boleh selesaikannya, okey? Kita bagi aura relax, kejap lagi kita akan sambung lagi tentang anxiety. Alright, kembali selepas ini. Okey, kembali bersama kami dalam Borak Kopitiam dan kita tengah sambung cerita lagi ni. Kalau ada yang terlepas tengok tadi tentang anxiety bersama dengan Prof sekali lagi. Dan mungkin anda macam anxiety, saya pernah kena ataupun mungkin kawan saya, adik-beradik pernah berlaku. Dan sebenarnya ada seorang selebriti ni, saya rasa memang jadi viral jugalah sebab beliau openly kongsi beliau kena anxiety attack. Dan Prof, iaitu Diana Daniel, secara open cakap, dia kata macam rasa susah nak bernafas, tak tahu macam mana nak explain. Dia kata mungkin orang kata dia macam ada, adakah mungkin attention seeking. Tapi dia kata it is so real. Dan dia kata macam tak boleh nak bernafas, rasa macam maybe boleh mati. Macam tu. Lepas tu barulah orang sedar bahawa dia menghadapi masalah yang sama juga. Sebelum ni macam tak tahu. Jadi bila Daniel share, baru kita rasa, anxiety. Bila public figure share, maksudnya macam, I'm not alone. Maksudnya orang yang kerjayanya, ramai peminat, yang berjaya pun boleh kena anxiety attack. So Prof, macam mana tu Prof, bila pekerjaan tu? Itulah, waktu pekerjaan yang demanding, macam kena apa tu, kerjanya terlalu, yalah, artis semua kerjanya pun terlalu ketat juga. Betul, kan, pergi pergi dekat kena shooting lah dan sebagainya kan, kena ada schedule, the time. So benda ni memang mendedahkan sebab kita dalam sentiasa pada satu masa mungkin 3-4 hari tu kita stres sahaja berpanjangan kan. Jadi kalau kita sampai bila kita stres ni, kadang-kadang tidur kita terganggu, makan kita jadi tak tentu apa tu kontrol dengan baik kan. Bersebut pasal makan, anxiety, contohnya orang banyak ambil kafein contohnya, boleh jadi macam tu juga. Jadi kafein ni mendedahkan simptom anxiety juga. Kafein ni maksudnya macam kopi lah. Kopi banyak kafein. Jadi pekerjaan yang terlalu menekan itu boleh satu sebagai satu punca. Dan banyak faktor-faktor lain lah. Jadi biasanya orang yang ada anxiety ni, kalau nak dikatakan itu sebagai faktor yang menyebabkan dia berlaku, tetapi mungkin ada faktor lain. Contohnya ada mak dia pun jenis, contohnya bukan pada kes ni kan, mak dia ada jenis anxious ke, bapa dia anxious ke, adik-beradik ke. Jadi maksudnya ada faktor genetik. Betul. Biasanya ada di belakang tu juga. Jadi
anxiety ni satu bukti menunjukkan dalam kajian sains menunjukkan ada faktor genetik tu memainkan peranan juga. Jadi bila sebut pasal pendedahan ni oleh public figure, saya rasa itu satu yang baguslah. Setidaknya stigma tu ada yang takut nak bercerita, ada yang takut nak mendedahkan sebab dia kata aku seorang je yang macam ni, aku yang rasa macam ni kan. Rasa tak normal kau ceritakan, orang lain kata aku ni tak normal kan. Aku ni ada masalah, tak cukup kuat lah, tak cukup semangat lah. Tak beriman katanya. Tak beriman, nak perhatian. Yeah. Jadi ini satu apa pandangan masyarakat cara am lah boleh kata kalau tak betul didedahkan dalam social media, kita dedahkan, kalau tak betul, backfire dekat kita. Dah lah kita risau, menjadi lagi risau. Kita nak kongsi, nak minta ni, orang pula netizen. Dia nak komen. Jadi bila public figure ni dedahkan, dia akan mempengaruhi pendapat masyarakat itu juga sikit sebanyak. Jadi saya rasa impact dia segelintir daripada orang ataupun ada sebilangan daripada orang yang tak merendah-rendahkan penyakit ni ataupun saja brush aside isu ni, saya rasa akan lebih memahami. Jadi ini penting public figure. Tetapi public figure ni kadang-kadang bagus mendedahkan, tetapi bukan sekadar pendedahan, tetapi prevention, perlu dicerita prevention betul. Dan bercerita apa yang dia buat. Jadi setidaknya orang tahu juga apa yang dia buat. Nanti dia tahu simptom tu sahaja, orang akan mungkin mendedahkan, tapi masalah dia tak tahu di mana, tak selesai juga masalah dia. Jadi bila selebriti dah mendedahkan anxiety, ada pula orang ambil kesempatan asal stres sikit je, saya anxiety ni jangan kacau tau. Saya depressed. Saya nampak kat pejabat-pejabat sekarang ni sikit je, apa ni seorang kerja kau. Saya depressed, saya anxiety, jangan kacau saya. Tapi itu kena fahamlah sebagai bos ataupun ni kan ketua kepada organisasi tu. Dia kena ambil kisah. Kena ambil kisah walaupun dia cakap macam tu lah. Cakap macam tu, tak apalah. Masalah tu, mungkin ada masalah apa-apa, panggillah dia ke bilik. Contohnya, bercakap lah. Kita akan lebih mengetahui. Saya rasa sebagai orang biasa pun boleh adalah sikit elemen. Contohnya, dia ni sekadar dia ada mungkin ada masalah lain, bukan masalah stres sebenarnya. Jadi, kita mungkin dia menggunakan stres tu sebab satu alasan juga. Tetapi kalau dia ni memang nampak jumpa kita pun tak nak bercakap, dia jadi betul. Lagi risau, lagi bimbang. Itu boleh tak? Saya ni bukan pakar, jumpalah dengan pakar cakap kan. Jadi kita boleh tahu apa masalah dia. Kalau kat pejabat asyik pandang dinding ni, saya risau tau. Risau. Itu lain dinding. Okey. Dan juga kan bila tadi kita cakap pasal faktor pekerjaan kan. Macam kalau pemakanan pun ada juga ke Prof? Itulah saya kata tadi, satunya macam kafein contoh dia kan. Itu orang banyak minum kopi. Bukan bagi kita segar ke? Kita rasa jangka masa pendek tu segar. Tetapi jangka masa panjang dia akan efek jantung kita, sistem dalam otak kita. Jadi kalau kita menggunakan cara kronik, sampai macam ketagihan kopi contohnya, tak saya bukan boleh bukan sehat. Sebab bukan apa Prof, ada saya tengok ramai kawan-kawan saya motor hidup orang no coffee, no life. Betul tak? Saya tak pernah ada rumah sama. Ramai. Saya dulu belajar dekat overseas contohnya kan. Kopi ni satu benda, like go have a coffee. Yes. Everything is about coffee break. Coffee break. Tea break, coffee break. So, kena itu jadi macam kalau ketagihan tu lah. Kalau ada siapa ketagihan tu, kena jaga-jaga. Sebab masalahnya bila kita tak ambil contohnya, kita akan jadi jantung kita berdebar-debar balik. Kita ada sampai yang jadi tegang. Rasa pening. Rasa tak selesa. Jadi kafein tu satu daripadanya lah kan. Tapi kadang-kadang sebab pemakanan, topik ni tadi kita katakan, contohnya kalau kita makan banyak sugar yang banyak kandungan gula, ini bukan sahaja tak sihat dari segi diabetes contohnya, tapi dia boleh mengganggu emosi juga. Saya rasa terus macam okey, kepada kaki lizard kat luar sana saya tahu. Memanglah kita makan lizard kadang-kadang macam saya nak hilang stres. Too much of it. Itu yang akan cause. Itu saya kata tadi, sama ada kita makan banyak gula ni sebab kita stres atau stres tu menyebab kita makan banyak. Makan banyak gula. Boleh fikirkan ya. Kena fikirkan satu. Tapi kan Prof, dalam sekarang ni kalau kita tengoklah era yang sebab ada media sosial. Jadi kita terlampau sangat nak jadi seperti individu ni, nak jadi seperti selebriti ni. Automatiknya kita jadi stres. Kita jadi stres. Kita tak boleh sangka orang ni pergi bercuti. Stres. Tapi memang betul.
kita tak boleh jadi individu lain. Kita kena be realistic. Kita hanya boleh jadi diri kita. Jadi sebenarnya bila tengok orang, memang betul, tengok orang letak macam-macam bulan Disember yang dia pergi dengan cuti. Macam dia ni, pergi Medan lah, pergi cuti. Saya pergi Medan malam. Tak tahulah, mungkin photoshop ke apa kan, boleh jadi juga kan. Jadi kita kena fikir, itu mungkin boleh jadi positif lah, mengurangkan stres kita. Tetapi kita tak perlulah ikut orang kan. Jadi keduanya, orang letak gambar tu at that moment dia rasa happy. Bukan sepanjang masa dia travel tu pun dia akan rasa happy. Exactly. Mungkin dia tunjuk yang nak berbelanja pun lebih juga nak pergi ke apa tu, vacation. Bukannya murah sama sekarang juga kan. Kos-kos terutama exchange rate kita rendah ni. Pergi overseas jadi mahal. Mungkin along the way dia ada stress sikit pasal duit. Bininya nak ni, dia tak nak yang ni. So kita tak tahu. Gambar yang dia letak tu gambar yang nampak shock. Nampak gembira kan. Tapi sebenarnya baguslah letak gambar yang mengembira, memotivasikan orang lain di sini. Betul. Maksudnya, Prof, kepada yang melihat kegembiraan orang, instead of kita cari kesalahan dia atau apa, kita happy untuk dia. Kalau tak tengok, Prof. Itu positif. Itu fikiran positif. Kita cari tengok kegembiraan dia dan dia, kita tengok segi perspektif positif, dia nak berkongsi kegembiraan dia dengan kawan-kawan, dengan orang ramai kan. Jadi why not kan? Kalau dapat negatif, unfollow. Betul. Jangan follow, jangan fikir yang negatif lah. Kalau boleh, elak. Nampak? Kat sini nampak? Kita dekat satu set ni, keliling ni, buat komputer ni, orang positif. Okay? Tapi kepada anda yang mungkin ada anxiety, pernah kena attack dan sebagainya, don't worry because you're not alone. Dan hari ini kita memang bincang lah dengan Prof. Kita cerita pasal pengalaman dan mereka pernah melaluinya. Tapi kan, minggu depan sebenarnya yang paling penting anda kena tengok saat kita nak cerita apa dia punya action plan. Apa tindakan yang anda harus lakukan untuk memastikan insyaAllah this anxiety attack harap-harap tidak menyerang lagi. Okey. Alright, jadi terima kasih sekali lagi Prof. Bersama dengan kita, banyak benda yang kita bincangkan sekejap je. Jadi kepada anda semua, jangan larilah daripada masalah ni. Kita hadapi bersama-sama insyaAllah. Okey, dan kita nak kongsikan. Ini salah satu juga ni. Apa? Kalau tengok kartun, tengok animasi,